Radio Bandung 52 LCW Show 11.0 FM di Alt Radio Bali, your friendly station. Gak kerasa udah jam 9 malam ya, Altriental hari Jumat. Udah nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 9 sekarang nih. Dan thank you banget nih Alters yang udah ikut request-request lagu ya. Tadi seru banget. Dan buat kamu nih Alters yang masih belum puas ya siaran update Asianya, tenang aja, nanti hari Rabu juga Momon sama Vijay bakal balik lagi di Altriental dari jam 7 malam sampai jam 10 malam juga. Dan kalau misalkan pengen kepoin nih ya, kira-kira Momon sama Vijay siarannya di program apa lagi sih kalau di Alt Radio, bisa banget langsung aja follow di Instagramnya @altradiobandung. Atau kalau misalkan kamu lagi nantiin juga nih updatean Asia yang paling baru gitu ya, boleh banget langsung aja kepoin di Instagramnya Altriental, ada di @altriental_. Sama kalau misalkan pengen kepo juga keseharian aku selain fangirling ex dinner heroes, ngapain lagi, boleh banget langsung aja follow Instagram aku, ada di @monikaariana_. Dan sebelum pamitan, Momon punya quotes of the day. Matahari boleh bersinar terik, tapi tetap Lee Joo-yeon yang paling menarik. Monika yang pamit, bye-bye, sampai ketemu lagi di hari Rabu, cuma di Altriental. You are listening to your friendly station, Oz Radio. Listen to the music, leave all the bad behind. Some days I just want to fly away. Leave it all to yesterday. FM Oz Radio Bandung, your friendly station. Tonight is the night for Jakarta Warehouse Project 15th anniversary. Finally Ozers, yang ditunggu-tunggu nih dari minggu lalu, akhirnya kejadian juga ya. Pokoknya malam ini gue pengen having fun, pengen tenang-tenang bareng sama teman-teman dan sama Oz Crew juga. Tapi tenang aja, gue gak akan lupa sama lo, gak akan ninggalin lo. Jadi Ali Fetedi bakal tetap temenin lo sampai jam 12 nanti di Oz Discoland. Tapi jangan lupa juga nih, sambil dipantengin Instagramnya Oz Discoland Radio dan Instagram gue @aliviateddy buat tahu keseruannya. Karena kalau misalnya cuma dengerin gue doang nih lewat on air, kayaknya agak kurang seru gitu ya, agak kurang kelihatan. Nah makanya dipantengin Instagramnya Oz Discoland Radio sekali lagi sama aliviateddy biar lebih kelihatan gitu kan keseruannya. Dan malam ini gue juga akan sedikit ngebahas soal guest star yang nanti bakal tampil, dan ada beberapa tips atau informasi yang bakal gue bagiin ke lo juga. Siapa tahu ini bakal berguna buat lo yang bakal datang nanti di tanggal 9 sampai 10 Desember di GWK Cultural Park. Dan malam ini lo juga bakal sambil dengerin lagu mix by our resident DJ Kamir. Jadi stay close and volume up Ozers. FM Oz Radio Bandung, your friendly station. Karena hari ini emang spesial, gue pengen ngebahas soal DWPXV. Jadi gue pengen ngebantuin lo juga nih Ozers yang mungkin agak bingung gitu ya, masuknya lewat mana sih Vivi, gate-nya ada dari mana aja, lewat jalan mana, enaknya naik mobil, motor atau jalan ya, apa gimana gitu. Nah ini aku bakal kasih tahu gate-gate mana aja sih yang bisa lo pakai, atau ya jalan-jalan mana aja sih yang bisa ngebantu lo untuk nyampe di GWK Cultural Park. Nah ini gue bakal tahu dulu, kalau misalnya dari Ngurah Rai Airport ke GWK Cultural Park itu sebenarnya deket, cuman 30 minutes distance by car. Tapi lo juga bisa nih lewat 4 points by Sheraton Ungasan Bali, itu 4 minutes distance by car ke GWK. Kalau misalnya by walking, itu kalau misalnya sambil jalan itu bisa 15 menit dari 4 points Sheraton tadi. Terus yang kedua ada juga dari Best Western Kamala Hotel Jimbaran,
itu 4 menit juga by car. Kalau by walking itu 14 minutes, which is itu sebenarnya menurut aku bentar sih ya, 14 menit jalan doang mah. Terus yang ketiga juga ada dari The Kirana Ungasan, itu 6 minutes distance by car, tapi 25 minutes distance by walking. Kalau misalnya dari sini mungkin enaknya pakai mobil ya. Dan gue saranin sih buat lo yang mau datang ke GWK, ke DWP, mungkin baiknya enaknya pakai online gitu ya, mobil online atau motor online, ojek online, daripada bawa mobil sendiri, biar gak perlu cari parkir lagi dan gak perlu ngantri keluar lagi nih nanti kalau misalnya keluar dari DWP kan pasti banyak orang ya. Nah biar gak nungguin lagi, udah mending ojek online. Tapi ntar pulangnya agak susah juga sih, cuman yaudahlah, itu up to you ya. Terus jalan yang kelima nih dari Le Meridian Bali atau Jimbaran, itu 9 minutes distance by car. Kalau pakai jalan kaki, by walking kayaknya agak jauh ya. Terus dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran, itu 8 minutes distance by car. Atau dari The Sintesa Jimbaran, itu 12 minutes by car. Sama yang terakhir ada dari Grand Hyatt Bali Nusa Dua, itu 30 minutes distance by car. Jadi itu beberapa jalan atau tempat yang bisa jadi acuan lo untuk nyampe di DWP atau di GWK Cultural Park gitu. Dan gue saranin tadi untuk lo pakai yang online-online aja deh gitu, kendaraan umum aja, kayak misalnya ojek online dan lain-lain, biar gak perlu ngantri untuk, atau gak perlu ngantri dan gak perlu cari parkiran. Tapi pulangnya yang mungkin agak PR. Tapi kalaupun misalnya lo bawa kendaraan pribadi juga sama aja sih, bakal ngantri-ngantri juga. Jadi itu gimana lo aja, nyamannya kayak gimana. Tapi kalau gue pribadi lebih enak pakai ojek online atau mobil online. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya Ozers. Pokoknya yang paling penting adalah hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Terus apalagi gak usah rusuh lah. Kalau misalnya emang kamu rusuh banget nih, perginya dari lebih pagi, jangan jadi ngaririwuh orang di sekitar gitu. Tapi ya itu dia informasi pertama yang bisa gue kasih ke lo. Tipsnya juga, pokoknya buat lo yang pengen tahu lain-lainnya nih, station terus di Ostis Kalian barengan sama Alif Fitri sampai jam 12 nanti. Hell Deep Radio with Oliver Heldens. Hell Deep Radio. Deep or damage of the ill behaving back once again for the Renegade Master. This is Hell Deep Radio with Oliver Heldens. Yeah. You're listening to 103.7 FM Oz Radio Bandung, your friendly station. Buat lo new users yang belum datang di day 1-nya, baru mau datang di day 2 dan day 3-nya, terus belum tahu, ini gue kasih tahu kalau misalnya lo itu harus nukerin e-voucher lo buat jadi wristband ya. Jadi wristband ini tuh nanti bakal jadi tiket masuk lo ke DWP gitu. Kalau misalnya belum ditukerin, gak akan bisa masuk. Nah gimana sih Vi cara nukernya? Cara nukernya adalah lo langsung datang aja nih pas hari H, di tanggal 9 sama 10-nya. Lokasinya di Plaza Revayah GWK Uluwatu Bali, jam 11 sampai akhir acara. Jadi kalau misalnya lo pengen ketika hari H baru ngeganti si e-vouchernya jadi wristband, gak apa-apa. Atau misalnya lebih enak lagi kalau misalnya hari sebelumnya, dari tanggal 7 atau 6 atau dari tanggal 8-nya, lo itu udah harus mengubah e-voucher lo jadi wristband, biar nanti tinggal langsung masuk aja deh kayak gitu. Jadi jangan lupa ya, di Plaza Revayah GWK Uluwatu Bali, bisa langsung lo cek aja di Maps, ada Revayah Plaza nanti namanya di situ, dan bisa lo tukerin dari jam 11 pagi sampai nanti akhir acara gitu ya Ozers. Pokoknya jangan lupa dipersiapkan segala-galanya sebelum nanti datang ke DWP. Kalau misalnya ditanya, bisa gak sih Vi bulak-balik masuk, misalnya ada yang ketinggalan nih di barang-barang di luar gitu kan ya, jadi aku harus keluar dulu dari venue-nya. Bisa, sebenarnya masih bisa. Jadi kayak lo bisa keluar masuk, cuman itu nanti harus ngantri lagi dari depan, dari main entrance lagi. Jadi maksud gue kalau misalnya emang lo gak mau ngantri-ngantri lagi, males juga gak sih, mendingan dipersiapkan dari sekarang biar gak ada yang ketinggalan, semuanya terbawa pas masuk ke dalam venue. Jadi udah gak ada yang kelupaan lagi, gak ada yang perlu diambil-ambil lagi. Jadi lo gak perlu muter balik dan keluar dari venue kayak gitu. So abis ini gue masih bakal bahas tentang DWP XB, jadi jangan kemana-mana, stay close and volume up. Oz Radio
103,1 FM Oz Radio Bandung, your friendly station. Nah, ngomongin soal transportation lagi nih Ozers yang ada di DPXV, ternyata mereka juga nyediain free shuttle yang bisa lo pakai buat perpindahan dari tempat ke tempat gitu ya, atau yang mempermudah lo biar gak perlu naik ojek online dan lain-lain. Ini mereka punya convenient and transportation to and from the festival grounds. Ada 4 titik, ini mereka by the way kerjasama barengan sama K-Look. Ada 4 titik, yang pertama ada di titik Nusa Dua, itu tepatnya ada di Central Park Nusa Dua. Terus yang kedua ada di Jimbaran. Nah, titiknya ini ada di 2 tempat, ada di Le Meridian Bali Jimbaran sama di Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Dan yang ketiga ini titiknya ada di Sanur, di dekat Circle, gak di dekat sih, ya pokoknya di daerah Circle K ATM BCA 5874. Dan titik terakhir ada di daerah Kuta, ini di Kuta Parking Area. Jadi buat kamu Ozers yang mungkin gak bawa kendaraan, terus bingung juga nih nanti naik kesananya pakai apa, pakai ojek online juga males, pasti bakal dikit yang nerima dan segala macam. Nah udah, pakai shuttle bus, free shuttle bus yang disediain sama mereka aja gitu. Jadi mudah banget kan, segala hal itu bisa dipermudah Ozers, pasti ada jalannya gitu. Dan gue masih bakal bagi-bagi informasi juga nih buat lo, makanya dengerin terus Ozers Kolen sampai jam 12 nanti barengan gue Alika tadi. Terus dia kamu stay FM Oz Radio Bandung, your friendly station. It's a wrap. Thank you so much Ozers buat lo yang udah stay tune dari jam 9 sampai sekarang. Semoga informasi yang gue kasih bisa bermanfaat, terutama buat lo nih yang bakal datang ke DWPXV di tanggal 9 sama 10-nya. Buat lo yang gak bisa datang, tenang aja, gak usah sedih, gak usah berkecil hati. Pokoknya dipantengin aja Instagramnya Oz Discoland Radio sama Instagram gue Alivia Teddy, biar bisa ikutin juga nih keseruan kita di sana kayak gimana sih gitu. Pokoknya dengerin terus Oz Discoland setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 12 barengan sama Alivia Teddy. Ya, jangan lupa juga di follow tuh Instagramnya tadi Oz Discoland Radio. Oz Radio Bandung juga di follow. Instagram gue juga boleh banget di follow. Pokoknya buat lo yang besok bakal datang ke DWPXV, semoga bisa bersenang-senang. Pokoknya harus, bukan semoga lagi sih, harus bersenang-senang ya, karena itu waktunya lo bisa bersenang-senang, having fun, melepas penat segala macam. Lupakan kerjaan-kerjaan yang ada ya, kita berhenti dulu mikirkan kerjaan. Kita seru-seruan dulu. Pokoknya stay safe, hati-hati, terus pulangnya juga hati-hati ya, coba disadarkan diri dulu baru otw pulang ke rumah. Terus pokoknya kalau misalnya ketemu gue nanti di DWPXV langsung aja sapa gitu ya, hai Vivi gitu, aku pendengar Oslo kan. Pokoknya kalau ketemu di sana kita bakal seru-seruan bareng deh pokoknya, oke? Dan khusus pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Oz Discoland ya tadi setiap hari Jumat bareng sama gue Alivia Teddy. Kalau gitu Alivia Teddy pamit, but nothing's gonna right, just go left. Kalau kalian gak bisa, kiri aja. Bye-bye, selamat hari Jumat.